Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dimudahkan segala macam urusannya. Nah, tentunya kita semua semoga selalu diberikan keberkahan, berkah rezeki kita, berkah kesehatan kita, berkah panjang umur kita, dan tentunya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan usaha kita. Berjumpa lagi dengan Suharno Black yang selalu memberikan info terkini tentang harga, tentang desain, tentang perkembangan yang ada di pasar Tanah Abang. Saat ini saya ada di pasar Tanah Abang, itu biasa keseharian saya ada di Blok F Auri nomor 21. Nah, ini saya lagi mampir ada di Tanah Abang Blok A lantai SLD Los D nomor 10 FHA. Nah, ini dulu pernah saya share, pernah saya review. Ternyata ini sekarang ada bahan terbaru, ada jenis terbaru. Nah, keren banget. Nah, ini gamis juga busana para kaum hawanya. Nah, ini yang bahannya cukup mantap dan bagus sekali. Nah, ini benar-benar ini produk terkini ya, terupdate. Nah, pokoknya modis, keren ya, karena desain sendiri, terus punya garment sendiri ya mbak. Nah, jadi punya kompleksi sendiri, kalau bahasa besarnya itu garment, itu keren banget. Nah, ini modelnya itu udah di sesuai urutan nomor ya, nanti nanya harganya gampang banget, tinggal kita nanya nomornya. Nah, ini bahannya memang glamor ya, dari bahan nomor 4 itu bahan apa itu mbak? Sugar candy. Itu yang nomor 4 itu dari sugar candy. Keren banget. Nah, ini yang paling ujung ini Jaguar ini. Nah, ini Jaguar terbarunya itu pakai selendang ya. Nah, selendangnya ini nggak bisa dilepas ya mbak, udah nyatu ini. Nah, di perutnya ada tali. Kalau ini emang keluar ini di luar. Oh, bisa di dalam, bisa di luar. Oh, ini kalau model di luar. Nah, ini dilempang ke sini, ke samping. Tapi memang beda ya mbak. Ini yang model ke dalam. Nah, ini diselempangin lewat dalam. Tapi ini terjahit semua ya, udah terjahit semua. Ini ada variasi ikat dan tali apa? Obi, tali obi ya namanya. Di tali obi ada di pinggangnya. Pokoknya keren banget. Nah, ini model lengannya ini apa nih? Kipas, trompet. Model kipas dan trompet ya. Pokoknya keren banget. Nah, ini ada yang berkalungkan dasi. Ini bahannya apa nih bang? Tele premium. Nah, ini tadi yang lagi ngetren, yang terbaru banget. Bahan apa nih? Sugar candy. Nah, sugar candy. Nah, yang di situ lagi tuh yang warna kuning, kuning ke emasan, keren banget. Itu dari bahan Jaguar nomor 78910. Nah, ini 11-12 itu Jaguar juga ceruti. Oh, itu kombinasinya ceruti ya, 11-12 ceruti itu. Ini yang 11-12 nih dikombinasi dengan ceruti. Nah, ini nih, ini keren banget warnanya. Ini pakai, ini jenis abaya ya mbak? Ini abaya. Warnanya cantik banget. Di pinggang ada gaspernya, ada tali ikatnya. Nah, ini di lehernya ada kerah ya, dikombinasi dengan batik yang bagus banget nih, apa
file, ya, lembut banget. Nah untuk jahitannya, jahitannya udah saya cek, jahitannya rapi, bagus banget. Ditarik pun, ini padahal ini tipis banget, ditarik tidak melar ya, keren, pokoknya keren. Nah di sini banyak pilihan nih, banyak pilihan warna, stoknya banyak banget. Bisa seragaman mbak? Bisa seragaman, bisa. Nah, nanti kita mintakan nomor WA-nya ya, untuk di sini untuk seragaman. Nanti bisa pesen, itu warnanya cantik-cantik banget, keren, warnanya cantik, keren, pokoknya tidak akan kecewa, ya, karena bagus-bagus banget. Nah, warnanya banyak pilihan warna ya mbak, yang ini tadi ya, yang apa namanya, candy, super candy, nah, keren banget tuh, banyak pilihan warnanya, memang glamor banget tuh. Untuk pesta bisa, untuk wisuda bisa, untuk kemana aja bisa nih ya, karena nih serba fleksibel. Ini yang dua ini keren banget. Nah ini yang nomor 5 itu juga desain terbaru tuh mbak, pakai rempel di bawah itu ya, itu namanya apa itu? Abaya juga bukan ya, abaya tapi terbaru juga ya, soalnya ini beda sendiri. Di bawahnya ada tambahan rempel tile ya, yang senang kipas-kipas, yang senang yang unik-unik tinggal di sini. Nah ini yang Jaguar yang warna kuning juga selempangnya sama seperti yang ada di depan saya tadi ya, yang kita tunjukin. Nah untuk yang dari Jaguar memang ada dua jenis ya, kombinasi ini selendangnya selendang cerutu premium ya. Nah ini yang diselempangi ke samping itu langsung dijahit ya, jadi satu, jadi nggak bisa dilepas. Kita lihat di belakangnya. Nah di belakangnya ini yang model talinya ada sletingnya di belakang, ada sletingnya. Berarti talinya ini bisa dilepas ya mbak? Bisa dilepas ya, model belakangnya pakai sleting. Bawahnya ini model apa ini? Lebar ya logonya. LD-nya berapa bang? Jadi kisaran 110. 110. Tapi semua ukuran ada. Ada OSES. Di sini pokoknya super lengkap. Serba ada. Warnanya cantik-cantik. Desainnya terkini semua. Pokoknya nggak usah khawatir. Kita tanya harganya sekarang. Kalau yang ini harganya berapa ini bang? 150. Kalau grosir itu ngambilnya seri atau gimana? Seri 4 warna. 100 150, itu bahannya bagus, desainnya bagus, murah banget, 150. Nah, ini yang kinclong ini nomor 4 tuh 400. Oh, harganya tinggi ya. Ya soalnya keren banget itu. Yang kuning-kuning itu kemasan bagus sama tuh. Ini murah banget. Terbaru, harga promosi-promosi, yang berminat, yang mau usaha, yang mau pakai seragaman, yang mau dipakai sendiri, silahkan saja langsung datang ke toko FHA. FHA artinya apa itu mas? Nggak ngerti arti, pokoknya FHA ya, susah senang bersama gitu. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, harganya tadi udah cukup jelas, cuman 150-an, yang mahal yang candy tadi ya, candy itu 400 tuh, yang warna 4. Jadi bisa langsung datang ke sini, nanti saya mintakan nomor WA-nya ya, buat seragaman, buat usaha. Nah di sini nih grosirnya stoknya banyak banget. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan rekomendasi untuk saudara-saudaraku yang mau usaha, yang mau jualan lagi, yang mau dipakai sendiri, yang mau pakai seragaman. Nih sebentar lagi kita rehat 1 bulan, nah bulan kedepannya itu lebaran haji ya, Idul Adha. Nah ini banyak yang pesta, nah ini nih di sini nih tempatnya ya. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurang mohon maaf ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada
para pendukung saya yang selalu mendoakan, mendukung, mensupport. Mudah-mudahan Allah balas dengan segala macam keberkahan. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.